teman-teman, di sini katanya yang ada yang viral di tangga Copat Tebet ya. Rupanya mungkin masih sepi, ini hari Senin ya teman-teman. Kita mau ke kemana, ke jembatan yang oranye ini. Saya juga tahu jembatan apa ini teman-teman. Kita naik teman, let's go. Naiknya lewat sini aja ya, biar lebih cepat. Selamat sore, apa kabar buat semuanya? Di sini saya mau berkeliling Taman Kota Jakarta, tepatnya di Taman Tebet. Yang dengar-dengar dari tetangga sebelah, katanya sih lagi viral ya di sini ya, teman-teman. Oke teman-teman, mari kita jelajahin ya, muter-muter sama teman-teman. Oke, maaf. Iya. Kita muter-muter. Ada langsung sebelah. Namanya juga orang kampung, orang perantau, namanya juga. Kita keliling-keliling. Sini aja. Ini tangga buat turun kali ya. Ya buat mana? Ini adalah salah satu tempat taman yang bagus di daerah Tebet yang lagi viral katanya. Buat teman-teman yang belum pernah ke sini, ayo ajak teman-temannya buat main ke sini ya. Ajak keluarganya juga, buat anak-anak juga. Ini tempatnya bagus sekali teman-teman. Untuk buat anak-anak juga. Kita turun dari jembatan ini. Kita ke taman. Ternyata di sini lagi hujan teman-teman. Saya lewat pinggir aja teman-teman. Licin soalnya. Oh, buat teman-teman yang suka olahraga, di sini ada tempat olahraga nih. Olahraganya apa? Sopir-sopiran kan. Olahraga kaki teman-teman. Bagus ya, lengkap. Wow, teman-teman, di sini banyak permainan loncat-loncatan teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya anak bisa bermain di sini teman-teman. Anak muda juga, buat anak muda juga ya, jangan buat bapak-bapak. Oke, kita lihat permainan yang lain. Let's go. Ada apa ya di sini ya? Itu permainan apa ya?
coba lihat. Saya juga belum pernah kesini sih, baru pertama kali ini. Oh, di sini ada permainan manjat-manjat, kayak manjat-manjat ke gunung gitu. Tapi ini apa ya? Berbentuk apa ya? Wow, teman-teman, ini berbentuk kaki. Kaki apa ini ya? Mungkin kaki King Kong kan? Bukan. Oh, ada matanya juga tuh, teman-teman. Kita lihat dari samping, teman-teman. Oke. Wow, teman-teman. Ternyata bentuknya kayak buaya darat ya. Buaya darat apa nih? Yang penting bukan saya buaya daratnya. Nah, ini permainan. Oke, lanjut ke sini, teman-teman. Ada apa di sini ya? Wow, indah sekali, teman-teman, di sini. Ada permainan anak-anak juga, perosotan yang bentuknya sangat lebar banget ya. Oh, bagi teman-teman yang punya anak mungkin bisa bermain di sini, teman-teman. Bisa sekeluarga masuk perosotan bareng-bareng, teman-teman. Itu, teman-teman, anaknya pada senang sekali. Oke, buat teman-teman yang belum pernah lewatin jembatan di Taman Tepet, namanya Taman Tepet Ecopat, mari kita cobain di sini. Let's go, kita nyari pemandangan yang lainnya, teman-teman. Kita nyari kemana ya? Saya juga bingung. Permasalahannya di sini tamannya sangat luas banget, teman-teman. Kita kemana ya? Kita jalan aja dulu deh. Let's go. Jalan-jalan terus sampai capek gua. Pokoknya harus tahu lah Taman Tepet itu gimana. Oh ya, teman-teman, mau ngasih tahu nih, di Taman Tepet ini bisa membawa makanan berbentuk apa aja. Yang penting kalau makan dibuang pada tempatnya. Di sini sudah disediain tempat sampah, ada tempat sampah organik dan non organik ya. Kita lanjut lagi, let's go.
teman-teman. Di sini tutup sampai jam berapa? Oh, buat teman-teman kalau hari biasa di sini tutup jam 5. Sebelum jam 5 harus dipersiapkan barang-barang yang harus dibawa pulang ya, teman-teman. Makanya kita harus pulang yuk. Let's go. Kita pulang, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kami, teman-teman. Perjalanan kami sudah ada batas waktunya ya, teman-teman. Di taman ini malam juga tutup kali ya. Kita pulang lewat sebelah timur. Jadi kan lewat sebelah sana ya. Kita pulang lewat tangga naik lagi aja. Ya seru. Ini kalau lewat tengah licin, permasalahannya habis dari hujan, diguyur hujan kali ya. Kita muter terus sampai capek. Muter terus. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum pernah ke Taman Tebet Ecopark, mari kita berkunjung ke sini. Membawa anak-anaknya juga boleh, sekeluarga juga boleh. Di sini banyak mainan anak-anak juga, tempat bermain anak-anak. Yang penting di sini dilarang merokok di dalam area Taman Ecopark. Oke, teman-teman, sudah menemani perjalanan kami mengelilingi Taman Tebet Ecopark. Sekarang udah pukul 5. Mungkin taman ini tutup pukul 5 kali ya. Buat teman-teman yang sudah menonton video kami, terima kasih sebelumnya. Oh iya, jangan lupa like and subscribe ya, teman-teman. Biar bisa menonton video berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman ya. Like and subscribe di sini ya. Terima kasih. Dadah. Oke, kita pulang. Tuh, kita lari. Capek. Aja ya, teman-teman. Lari terus. Aduh. Capek. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih.